Ada dua rumah yang bersebelahan. Si ibu baju ungu ini selalu ngebangga-banggain anaknya yang rajin belajar nih. Sementara si anak tetangga dia ketawain karena kerjaannya main game mulu. Di sekolah, anak ini juga masih belajar terus. Si anak tetangga yang ngeliat jadi kasihan dan dia ngajakin anak itu buat nyoba main game. Begitu nyoba, dia langsung seneng banget. Tapi ibunya yang ngeliat langsung marah. Dia disuruh cepat pulang dan belajar. Besoknya pas diajakin main lagi, dia udah gak mau karena takut dimarahin. Di rumahnya dia langsung belajar, tapi dia kelihatan sedih. Makanya ibunya curhat nih ke ibu tetangga. Tapi di situ dia kaget banget karena si anak tetangga yang dia kira main mulu ternyata banyak prestasinya. Ternyata dia selalu ngatur waktu untuk main dan juga belajar, jadi seimbang. Si ibu akhirnya minta maaf karena selama ini udah terlalu keras sama anaknya. Sekarang dia dibolehin main, tapi tetap harus ingat belajar. Ibu ini jadi lega ngeliat anaknya udah happy, bisa puas main tapi tetap berprestasi.